Hai guys, ikutin My Junyu. Aku mau naik pesawat, terus aku ini pertama kali ya. Jadi aku juga mau belajar pakai toilet di pesawat. Nah, kalau kalian ke pesawat, kalau di depan kamar mandinya warnanya merah, itu jangan masuk ya. Itu artinya di dalamnya ada orang. Kita tunggu sampai si merah berubah jadi hijau. Nah, kalau udah kita buka kayak gini. Nah, kamar mandinya tuh kalau pas baru dibuka tuh kayak gini nih, biru, jadi lebih gelap gitu. Kemudian tuh, gelap banget kan ya. Kita tutup pintunya. Sret. Oke, udah ditutup pintunya. Dia otomatis lampunya bakal nyala, guys. Nah, seperti ini nih interior pesawat ya, kurang lebih tuh seperti ini. Udah ada tisu. Nah, sebelah sini tuh ada tempat buat apa nih? Ini tuh kayak buat pengharum ruangan, dan ini kayak buat sabun atau sanitizer. Oh, sabun sebelah sini. Nah, ini kerannya tuh ada yang merah buat yang air hangat, yang biru tuh buat air biasa atau air suhu ruang ya, air dingin. Air panasnya juga bisa ditingkatin, mau yang panas atau yang hangat aja. Sebelah sini ada tisu, tisu agak kasar yang sebelah sini. Nah, terus juga, nah ini buat kalian ganti popok bayi, tinggal dibuka aja. Nah, ini kacanya full nih dari atas sampai bawah, guys. Bersih banget kan ya? Jadi kalian yang mau naik pesawat nggak usah takut kamar mandinya kayak bagaimana, guys. Karena kamar mandinya bersih dan nyaman dan juga banyak tisu. Nah, ini kan udah nih kita buka, dia kering kan? Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, kalau udah selesai dibilas, bilasnya itu pencet yang ini, guys. Otomatis dia akan seperti itu. Dan ini tuh wangi banget, guys. Keren banget di toilet zaman Airways. Jangan lupa ini jadi kunci, guys. Supaya Anda ya, bergantungan baju atau gantungan celana kamu. Kalau kamu pengen buang air besar, coba celana ya. Nah, gelas kecil ini bisa kalian pakai buat kumur-kumur, atau kalian misalnya nggak bisa cebok pakai tombol yang itu, bisa juga kalian jadiin gayung, guys, multifungsi. Nah, maksud aku tombol cebok yang ini, guys. Kalau kalian nggak bisa pakai ini, kalian bisa pakai manual aja, pakai gelas yang tadi. Nah, ini buat kalian cebok tuh, kalian mau model yang nyemprot kayak gimana. Terus tekanan airnya juga bisa dikecilin atau gedein. Nah, itu tombol kuning itu kalau kalian udah selesai. Oke, guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Buat kalian yang mendadak haid, kalian nggak perlu khawatir, karena di setiap pesawat itu disediakan pembalut. Nah, kalian bisa ambil di sebelah sini ya. Nah, ini dia pembalutnya, Lorier. Jadi kalian nggak usah takut, di dalam pesawat itu ada pembalut. Oke, guys. See you next time. Bye.